Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila Daud dari Jom Channel IB Live. Rentasan berita hari ini. Siaran bersama kami pada jam 6 petang hingga 12 malam setiap hari untuk mendapatkan isu-isu politik semasa yang tepat, telus, adil dan bebas. Jangan lupa untuk follow, like dan share FB kami dan subscribe kami di YouTube channel. Moving forward, sharing a new experience. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fathiah Shakira dari Jom Channel FB Live. Rentasan berita hari ini. Yang Merah Saga. Dalam banjir yang mengganas pas semai kebencian. Melayu kaya kerana jual tanah, kata Tun Mahathir. Sampai bila skandal 1MDB akan disembunyikan? Yang Merah Saga. Walaupun ia disampaikan dalam tersenyum atau dalam merengus, label gelar-menggelar dan maki hamun bukan frasa yang menunjukkan kehalusan budi bahasa penuturnya. Yang Merah Sagar, yang kurik kundi, yang indah bahasa, yang baik budi. Pendidikan yang disampaikan melalui pantun Melayu adalah sebahagian daripada khazanah warisan dan budaya Melayu itu sendiri. Pantun tersebut bermaksud bahawa tingkah laku iaitu budi dan pertuturan iaitu bahasa seseorang itu sentiasa diperhatikan dan ia melambangkan kemurnian penuturnya. Walaupun seseorang itu mempunyai paras rupa yang baik atau mempunyai kedudukan yang tinggi, namun sekiranya tingkah laku budi bahasanya buruk, maka akan dipandang hina oleh masyarakat. Ramai pemimpin Melayu telah melupakan pesanan nenek moyang dari segi bahasa dan adab penyampaian. Malahan kedudukan itu digunakan untuk bercakap apa sahaja dalam bahasa kesat yang kemudiannya menjadi ikutan penyokong mereka. Inilah yang menjadi punca politik toksik. Oleh kerana itu, rakyat yang ingin suasana yang tenteram menolak politik penuh kebencian yang dicetuskan oleh pengguna bahasa-bahasa kesat. Justru kata-kata kepala bapak kau yang disebut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak semasa Perhimpunan Agong MCA di Ibu Pejabat Parti itu pada 6 November lalu tidak boleh diterima walaupun disampaikan dengan gaya santai. Presiden UMNO itu juga beberapa kali mengulangi perkataan stupid atau bodoh yang ditujukan kepada Pakatan Harapan. Beliau berkata demikian ketika melemparkan kecaman terhadap Pakatan Harapan yang berjanji akan mengkaji semula perjanjian ekonomi Malaysia dan China yang dihad menghakis kedaulatan negara. Kononnya kalau mereka menang, segala-gala usaha sama dengan negara China. They threatened to change everything. Kononnya kita dah jual sovereignty. Sovereignty apa? Kepala bapak engkau. Sorry lah. I use bahasa kasar sikit. Because tak logik. Where is the loss of sovereignty? Stupid. You think we are stupid? We are not stupid. You are stupid. Pergi kat Kuantan Industrial Park, kata, ini park ni orang Malaysia tak boleh masuk. Bodoh begitu. Pengerusi Pakatan Harapan Tun Mahathir telah beberapa kali mengkritik projek Kuantan Industrial Park dan projek pembangunan Mega Forest City sebagai menjual kedaulatan negara. Beliau khuatir projek Forest City akan mewujudkan status hak milik kekal secara berleluasa tanpa had terutama kepada rakyat China.
Cercaan Najib itu menggambarkan kemarahannya kepada pengkritiknya menjelang pilihan raya umum ke-14. Ia mengulangi cercaan dahulu apabila memanggil peneroka Felda yang menentang penyenaraian Felda Global Ventures FGV sebagai haram jadah. Felda Global Ventures disenaraikan. Kerana kita tahu inilah untuk kebaikan haram jadah mereka tu. Jangan terima. Jangan terima kebaikan daripada penyenaraian ini. Saya nak tengok muka-muka ni. Laras bahasa Presiden UMNO ini mirip Presiden PAS Dato' Sri Abdul Hadi Awang yang menggunakan banyak analogi mengambil nama-nama haiwan untuk menggambarkan lawannya selain Maki Hamun. Bercakap Majlis Dialog Bicara Haraka di Kuala Lumpur pada Mei 2015 yang lalu, Hadi berkata mereka yang berpecah pemikiran dengan pendiriannya adalah golongan yang tolol. PAS akan selamat jika mereka keluar parti. Dalam perkara dasar, pimpinan PAS tidak berganjak. Dalam perkara berbeza pendapat, kita bermesyuarat. Bila jadi satu keputusan mesyuarat, kita terima keputusan itu dan kita tidak berpecah. Kalau ada yang berpecah, itu yang tolol dalam PAS. Dia berpecah, keluarlah dia dari PAS dan PAS tua selamat. Ucapan Najib ini dikecam oleh Presiden PPBM Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai tidak beradab sebagai seorang Perdana Menteri. Rakyat Malaysia cerdik dan boleh berfikir sendiri, mereka tidak akan mengulangi kesilapan lalu dan membiarkan pemimpin yang gagal mentadbir urus terus melakukannya. Sesuatu yang bagi saya amat memalukan. Mulut yang celupa keluar daripada seorang Perdana Menteri. Soal yang berbangkit, rakyat tanya di mana harga diri, di mana jati diri. Lebih lagi bila dia menyebut perkataan yang bagi saya cukup kesat, Maki Hamun. Ini suatu yang biadab lah, cukup teruk. Jadi amat memalukan seluruh rakyat Malaysia. Tapi kalau kita fikir balik, apa yang kita boleh harapkan lagi daripada Datuk Seri Najib ni? Mungkin kerana situasi dan keadaan yang beliau hadapi sudah tidak lagi dapat dia mengawal perasaan dia. Jadi bagi saya sesuatu yang cukup memalukan lah. Ya. Pastinya menimbulkan kemarahan rakyat apabila dia menyentuh tentang Tun Dr. Mahathir. Yang mungkin ada perbezaan politik, tapi janganlah sampai menjatuhkan maruah dan harga diri seseorang. Pantun yang merah saga, yang kurik kundi, sarat dengan metafora yang dirungkai dari alam semula jadi untuk dipadankan dengan yang indah bahasa, yang baik budi. Ia adalah susunan bahasa yang cukup indah demi menggambarkan tata kelakuan atau adab yang disukai masyarakat. Bahasa jiwa bangsa jangan sesekali kita lupa. Dalam banjir yang mengganas pas semai kebencian. Pulau Pinang dilanda banjir yang dahsyat, ramai pemimpin berbilang parti politik termasuk UMNO turun untuk menyumbang sumbangan. Okey, Ustaz. Keadaan kini bertambah genting. Air masih naik. Angin ribut masih kuat. Air sampai 10 kaki, 12 kaki melepasi bumbung di Pulau Pinang. Pusat penyelamatan tak ada bekalan elektrik. Pulau Pinang minta bantuan daripada Angkatan Tentera Malaysia. Saya telah berjaya menghubungi Timbalan Perdana Menteri dan saya minta Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkasih angkat panggilan saya pada hampir 3.30 pagi dan beliau berjanji untuk hantar Angkatan Tentera Malaysia untuk selamatkan Pulau Pinang. Harap semua untuk terus bersabar. Terus bersabar. Dan kita akan cuba pastikan bantuan akan sampai. Sabar.
jaga keselamatan anda dan keluarga anda. Namun, terdapat segelintir individu yang memakai topeng agama berpesta caci maki dan fitnah keji terhadap Lim Guang Eng dan DAP. Musibah banjir yang berlaku di Pulau Pinang adalah kerana ianya balasan Tuhan kepada orang Pulau Pinang atas kesalahan memilih orang bukan Islam sebagai ketua kerajaan, kata mereka. Seorang aktivis Pulau Pinang, Rosli Yusof atau lebih dikenali dengan julukan Abu Nawas, membidas sikap beberapa orang yang disebutnya sebagai Pak Ustaz dalam Facebooknya. Mereka seolah-olah gembira kerana Pulau Pinang dijatuhi bala, antara puncanya kerana kesombongan Lim Guan Eng. Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani dalam satu ceramah mengecam Lim Guan Eng kerana mengadakan Oktoberfest dan bercakap besar bahawa ini bukan negara Taliban. Kononnya, kematian akibat banjir di Pulau Pinang seramai 7 orang, tetapi tiada kematian di Kelantan, sedangkan menurut rekod rasmi, kematian kerana banjir di Kelantan ialah seramai 14 orang. Ustaz tersebut yang juga seorang pemimpin negeri PAS Selangor sanggup berbohong kerana hendak membelasah Lim Guan Eng yang sedang dalam kesusahan kerana banjir akibat taufan Dok Suri. Sila ketepikan banjir yang sedang berlaku di Kedah, Utara Perak dan terkini di Klang, Selangor. Dan kita tumpukan banjir-banjir yang berlaku di Pulau Pinang sahaja sebagai bala dari Tuhan, dan kita anggapkan apa sahaja musibah yang berlaku di luar Pulau Pinang, terutamanya di Kelantan, adalah rahmat dari Tuhan. Marilah juga kita bersetuju dengan Pak-Pak Ustaz dengan katanya banjir yang berlaku di Pulau Pinang ini adalah kerana pesta arak dan berbagai lagi maksiat, setuju semuanya tanpa sebarang bantahan sindirnya. Kita tak fikir macam mana Pulau Pinang boleh ditenggelami banjir sebegitu. Kita tak terbayang pada diri kita. Mati pula tu, 7 orang mati. 7 orang mati. Kelantan banjir besar tu pun tak ada seorang pun yang mati. Tak ada seorang pun yang mati. Tapi yang ni 7 orang meninggal dunia. Allah jadikan demikian. Kita jangan cakap besar, jangan. Jangan. Kenapa dia? Kerana kita ada Rab, ada Allah. Bila ada Allah, Allah pandang benda apa yang kamu lakukan. Hari ini boleh cakap besar. Orang-orang yang ada kuasa, dia boleh cakap besar. Tapi satu ketika, Allah turunkan dia. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Allah hinakan dia. Rakyat dia sumpah. Rakyat ni sumpah. Mana? Mana yang berhormat, yang berhormat? Mana kerajaan negeri? Bawa datang nasi lemak je disebut. Rakyat dia tanya, bawa datang nasi lemak. Kami ni tak boleh tidur. Kami ni tak boleh. Penempatan kami mati dalam rumah dan sebagainya. Sebut Allah, kalau Allah tunjuk kuasa dia, ia menyebabkan kita mesti terdiam di saat demikian. Kelu mulut masing-masing. Tak boleh nak buat apa pada diri kita. Kenapa dia? Di waktu ini Allah tunjuk. Rosli berkata bahawa ustaz-ustaz ini terlupa atau sengaja berbuat-buat lupa bahawa punca turunnya bala dari Tuhan adalah kerana perbuatan mereka sendiri. Namun, mungkin juga Pak Ustaz yang kerjanya mencari makan di masjid-masjid dengan air liur terlupa. Ada benda yang dia terlupa selain daripada segala macam yang dikatakannya punca bala yang turun ini. Ada lagi yang dia tak sebut, ujar Rosli. Sebaliknya, Ustaz Ahmad Dusuki mengecam kaum beragama Islam yang berbaik-baik dengan DAP demi menjatuhkan pemimpin yang zalim. Mereka tidak sedar kerja buat mereka yang menjadikan masjid untuk menanam kebencian sesama sendiri, memaki hamun di atas mimbar, mencerca ibu bapa orang yang tidak sependapat dengan mereka dengan panggilan buruk. Mereka cerita perkara yang tidak ada dalam agama dan menjadikan masjid tempat mereka mengumpul kekayaan. Juga adalah satu punca bala yang Tuhan berikan peringatan dengan banjir ini, tambahnya. Beliau berkata ustaz-ustaz ini tidak sedar betapa marahnya Tuhan dengan kejahatan yang mereka lakukan selama ini. Apabila penduduk sesuatu kampung berpecah belah dan tidak bertegur sapa hasil dari perbuatan mereka yang meniupkan api kebencian sesama manusia. Menurut beliau lagi, akibat daripada hasutan ustaz-ustaz di masjid, sahabat handai yang berkawan sejak kecil bermasam muka ketika usia tuanya. Orang tua dicaci maki oleh orang muda kerana orang tua tidak menyokong parti yang dianggotai ustaz-ustaz tersebut. Malahan kenduri kendara tidak lagi dihadiri kerana berpegang dengan fatwa para ustaz. Inilah punca bala dari Tuhan yang mungkin Pak Ustaz terlupa nak beritahu selain apa yang dia beritahu, tegasnya, sinis. Marilah kita renungi apakah yang dimaksudkan dengan dua buah hadis Rasulullah SAW ini, terjemahnya.
akan keluar di akhir zaman suatu kaum yang usia mereka masih muda dan bodoh. Mereka mengatakan sebaik-baiknya perkataan manusia membaca Al-Quran tidak sampai kecuali pada kerongkongan mereka. Mereka keluar dari din agama Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mereka baik dalam berkata tapi jelek dalam perbuatan, mengajak untuk mengamalkan kitab Allah padahal mereka tidak menjalankannya sedikit pun. Hadis riwayat Al-Hakim. Kini rakyat dapat melihat dengan jelas bahawa ramai di kalangan mereka menggunakan berbagai ayat Al-Quran dan hadis. Namun, lain pula yang mereka amalkan. Mereka melakukan berbagai larangan Allah dalam Al-Quran seperti su'uzan, iaitu buruk sangka, mengolok-olok, mengkafirkan dan mencaci maki terhadap sesama Islam. Semua pelanggaran larangan Allah SWT itu mendatangkan kemarahannya yang kini ditanggung oleh rakyat biasa. Melayu kaya kerana jual tanah, kata Tun Mahathir. Setelah dimaki hamun oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Tun Mahathir memperlekeh dasar ekonomi Najib yang kononnya ramai orang Melayu sudah menjadi kaya. Separuh menjadi kaya dengan mudah, apa yang diperlukan hanyalah memberi sokongan tidak berbelah bagi kepada Raja Wang Tunai. Jangan tanya dari mana wang itu datang, jangan soal, terima sahaja halalkannya dengan ibadah tertentu, katanya. Tun Mahathir berkata demikian dalam catatan di blognya Jared.cc baru-baru ini. Beliau turut mendakwa semakin tinggi jawatan yang dipegang, semakin banyak peluang untuk menyeleweng. Jika dihadiah jawatan, guna jawatan untuk sauk duit yang ditangani. Jangan takut. Jika SPRM terjumpa, tindakan tidak akan diambil atau mengambil masa yang amat panjang. Jika berpeluang, bawa wang tunai itu ke Hong Kong atau Australia. Jika dikesan dan kena tangkap, tak mengapa, kata tak faham bahasa Inggeris, sindirnya. Beliau seterusnya mendakwa bahawa orang Melayu boleh menjadi kaya dengan menjual tanah. Orang asing nak beli tanah di Malaysia, pinjamkan nama sebagai Presiden CEO, pengurus untuk tubuh syarikat Bumi Sendirian Berhad, beli tanah harga tak penting. Beli, 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 katanya. Menurutnya adalah sangat mudah untuk membeli tanah orang Melayu. Jika orang Melayu enggan menjualnya, harga akan dinaikkan sehingga akhirnya dijual. Tanah milik bukan Melayu pun boleh beli jika kena dengan harganya. Pemilik syarikat akan hadiah bermilion ringgit kepada tuan punya nama pinjaman untuk syarikat yang didaftar sebagai syarikat tempatan milik bumi. Orang asing yang pinjam nama orang bumi amat kaya. Mereka memiliki berbilion ringgit, banyaklah tanah akan dimiliki oleh mereka melalui proksi Melayu, tegasnya. Beliau mendakwa melalui cara sedemikian orang Melayu yang sanggup bersekongkol untuk menjual tanahnya akan menjadi kaya. Mereka akan mempertingkatkan pendapatan per kapita Melayu. Hakikatnya apabila dihitung, Melayu tidak memiliki tanah lagi seperti juga kaum lain. Bersama dengan TRX, Sungai Besi, Melaka, Kuantan, Johor, Langkawi, Kedah, tanah yang berharga sudah tidak lagi milik rakyat, ia sudah jadi sebahagian dari negara lain, katanya. Secara sinis, beliau berkata melalui pendekatan tersebut sebahagian dari hutang, sebabnya RM1 bilion sudah dibayar rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu dapat melihat bandar-bandar moden, canggih, mewah dan bangunan pencakar langit terbina di seluruh negara. Mereka sendiri tinggal dalam pondok papan berbumbung zinc di kawasan Setinggan. Kekayaan hasil dari pinjaman nama rupa-rupanya tidak kekal dan kembalilah orang Melayu ke pinggir hutan jauh dari pencakar langit yang memenuhi tanah Melayu dahulu, katanya. Walaupun tidak menyebutnya secara khusus mengenai Forest City, beliau seolah-olah menemplak Najib kerana menjualnya kepada warga China. Tanah di Malaysia yang kita jual kepada orang asing masih kita punyakah? Apabila kita sudah jual semua tanah kita, apakah Malaysia masih kita punya? Soalnya. Tun Mahathir mengakhiri catatan di blognya dengan mengulangi tuduhan bahawa Najib adalah penyangak, perompak dan lanun Melayu. Kenyataan negarawan Malaysia dalam blog beliau menghantar mesej yang kita sebagai rakyat Malaysia harus faham. Bahawa Najib gagal menjawab dakwaan Tun Mahathir, sebaliknya beliau menggunakan bahasa-bahasa kesat untuk mengejek Tun Mahathir. Sedangkan hasilnya beliau menjatuhkan maruahnya sendiri.
Mengapa Najib tidak berani memfailkan saman terhadap Tun Mahathir jika dakwaan pengerusi Pakatan Harapan itu tidak benar? Rakyat yang sayangkan negara, berfikirlah. Sampai bila skandal 1MDB akan disembunyikan? Nampak sangat pimpinan UMNO Barisan Nasional begitu bersungguh-sungguh mahu menyembunyikan skandal 1MDB daripada siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mahupun pihak polis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Paulo berkata, SPRM tidak menyiasat skandal 1MDB kerana pihak berkuasa lain sudah menjalankan siasatan. Pihak lain yang dimaksudkan itu ialah pihak polis. Hari ini lagi terkejut kerana hari ini MACC kata bahawa SPRM tidak menjalankan siasatan terhadap kes 1MDB. Tetapi ini dijalankan oleh PDRM. I think this is very shocking to me. So, tuan-tuan dan puan-puan, daripada segi ini, Departments of Justice di Amerika Syarikat telah define what case 1MDB sebagai case kleptokrasi. Maksudnya rasuah yang maha raksasa. Rasuah yang maha raksasa. Jadi kalau SPRM ini tidak menyiasat case kleptokrasi iaitu rasuah maha raksasa, apa mereka buat? Buat apa? Kenapa akan perlu MACC? Kalau kes 1MDB tidak dijalankan, pihak SPRM tidak menjalankan siasatan. Jadi ini adalah satu, this is the biggest joke in this country where we have spent 2 years of bringing up 1MDB issue and finally a shocking thing that the SPRM MACC is not involved in investigating. Namun, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat kepada Tony Pua berkata, polis sedang menunggu nasihat dan arahan selanjutnya daripada Jabatan Peguam Negara JPN untuk melakukan siasatan ke atas 1MDB. Menteri Dalam Negeri itu berkata, sebelum ini polis sudah beberapa kali mengemukakan kertas siasatan kepada Peguam Negara. Kertas siasatan polis berhubung siasatan ke atas 1MDB sudah beberapa kali dikemukakan ke atas JPN dan dikembalikan semula dengan arahan untuk melaksanakan beberapa tindakan lanjut, katanya lapor Free Malaysia Today 6 November 2017. Jawapan Low itu sebagai maklum balas kepada soalan yang dibangkitkan Pua terhadap keputusan SPRM untuk tidak menyiasat penyelewengan dana 1MDB seperti diumumkan Ketua Pesuruhanjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad Jun lalu. SPRM tidak menyiasat 1MDB secara langsung namun mengadakan siasatan terhadap sumbangan RM2.6 bilion yang diterima Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan anak syarikatnya SRC International Sendirian Berhad. Mengulas lanjut perkara itu, Pua berkata beliau muskil kerana sebelum ini Zulkifli pernah memberi amaran untuk menyiasat semua ahli politik tanpa rasa takut namun kini enggan menyiasat Najib berkaitan 1MDB. Zulkifli dah bagi amaran pada ahli politik nak siasat tanpa rasa takut. Tapi bila kita tunggu-tunggu, 1MDB yang libatkan PM dia tak nak siasat. Kita telah tunggu dengan lama, katanya lapor Malaysia Kini 7 November 2017. Sudah jadi tanggungjawab SPRM siasat laporan awam kena ikut proses sama ada unsur rasuah atau tidak dan wajib siasat. Kita nak tanya adakah proses ini telah dilakukan, soal Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara itu. Berita Putera Turki bin Abdullah, pengasas bersama Petrol Saudi Syarikat yang terlibat dalam skandal 1MDB sebagai salah seorang daripada 11 putera yang ditangkap dalam serbuan anti rasuah di Arab Saudi pada Sabtu lalu menghantar mesej yang menakutkan kepada pimpinan UMNO. Seorang pegawai Saudi berkata bekas Governor Riyadh, putera Turki bin Abdullah ditahan atas tuduhan rasuah dalam projek Metro Riyadh dan memanfaatkan pengaruhnya untuk memberi kontrak kepada syarikatnya sendiri, lapor Reuters. Pada 27 Julai tahun lalu, Financial Times melaporkan bahawa penyiasat Amerika Syarikat turut mempersoalkan penglibatan Petro Saudi dalam siasatannya berhubung urusannya dengan 1MDB. Penyiasat Amerika Syarikat mendakwa bahawa $1 bilion, wang rakyat Malaysia bertujuan untuk usaha sama 1MDB dengan Petro Saudi.
telah disedut oleh seorang ahli perniagaan Malaysia bernama Joe Loh yang dibelanjakan untuk memiliki hasil kesenian seperti lukisan dan lain-lain, berpesta dan menerbitkan filem Hollywood bersama Riza Aziz, anak tiri Malaysian Official One, MO1. Pegawai dari Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mendakwa bahawa $20 juta daripada jumlah itu dihantar kepada putera Petrus Saudi yang tidak disebut namanya dan sekali lagi kepada MO1 yang perihal peribadinya mirip dengan Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia. Perubahan politik di negara Arab itu, iaitu pengukuhan kuasa putera Mohammed bin Salman, nampaknya tidak membawa berita baik kepada pemimpin Malaysia, khususnya 1MDB. Jika sekiranya negara Arab itu tidak lagi melindungi putera Turki, adakah ini bermakna Petrus Saudi akhirnya akan turut disiasat? Adakah 1MDB akan terbabit dalam siasatan oleh jawatan kuasa anti rasuah Arab Saudi? Walaupun Jabatan Pendakwa Raya SPRM dan PDRM menjadikan 1MDB seperti bola yang boleh dilambung ke sana ke sini, ingatlah bahawa dunia ini juga bulat. Sekian rentasan berita hari ini. Saya Nur Fatihah Syakira dari Jom Channel FB Live. Layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faiz Fazil, penulis buku Terkasih Bukan Rahmat. Saudara-saudara boleh mendapatkan salinan naskah buku ini di kedai-kedai buku dan juga melalui publisher Ilham Books, yang mana maklumat yang ada di sini. Sila dapatkan naskah buku ini dan selalulah layari Jom Channel.